Dayana. Dayana ngeblok aku, tapi yang penting aku nggak diblok sama masyarakat Indonesia. I was like, oh, I wanna be drama queen, but it is impossible. To all my fans, to all my followers, I love you. Okay, thank you for support. Halo sahabat News TV, ada berita terbaru tentang Fiki Naki dan Dayana. Mari langsung saja kita simak video lengkapnya. Sepertinya Fiki Naki sudah mulai pelan-pelan untuk melupakan Dayana. Bisa kita lihat beberapa waktu lalu saat Dayana komen di Instagram Fiki Naki. Dan Fiki Naki hanya menjawab ya. Mungkin jawaban seperti itu bisa disimpulkan merasa tidak enak saja kalau komennya Dayana tidak dibalas atau direspon oleh Fiki Naki. Kalau Mimin lihat, Fiki Naki adalah orang yang sangat menghargai orang lain. Walaupun Dayana sudah pernah unfollow Fiki Naki dari pertemanannya di Instagram. Serta juga meminta Fiki Naki menghapus video mereka saat collab di Ome TV yang diupload Fiki Naki ke channel YouTube-nya. Bisa dibilang Fiki Naki merasa tidak dihargai oleh Dayana. Pasalnya Dayana bisa seperti sekarang ini adalah berkat Fiki Naki. Serta Dayana juga tidak menghargai dukungan dari warganet plus 62 untuk dirinya sehingga dia bisa seperti sekarang ini. Dayana sempat menuduh warganet plus 62 lah yang ngeblok akun TikToknya. Padahal setelah diselidiki bukan warganet plus 62 pelakunya. Itulah hal-hal yang sangat fatal yang dilakukan oleh Dayana terhadap Fiki Naki dan warganet plus 62. Ibarat kata Dayana tidak menghargai jasa-jasa mereka. Mungkin itulah salah satu alasan Fiki Naki untuk melupakan Dayana. Bagaimana pendapat kalian penonton setia News TV? Silakan komen di bawah.